Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, maupun saudara-saudara, para alumni, para siswa yang di luar sana saat ini, mudah-mudahan pada sehat semua dan terhindar dari penyakit virus COVID-19. Saudara-saudara sekalian, kali ini kami akan laporkan kondisi Yayasan Mubara Bacipi atau perkembangan bagaimana kondisi saat ini Yayasan Bacipi. Mungkin dari bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian maupun para alumni yang tidak tahu, maka kami telah membuat sebuah video untuk memperlihatkan kondisi Yayasan Mubara Bacipi. Teman-teman sekalian maupun rekan-rekan sekalian, saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu, kali ini kami telah menata bagian depan kelas 9 terutama. Ini ada satu kelas kami telah melantai, satu kelas, dan kami telah menata juga bagian depan. Dan kemudian juga kita telah menata bagian jalanan menuju WC Putra dan WC Putri Siswa dan sekitar gudang. Mudah-mudahan nantinya setelah melihat video ini, bapak-bapak dan ibu-ibu maupun saudara-saudara para alumni yang tidak tahu bagaimana, mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat. Dan terutama para adik-adik sekalian, karena saat ini sedang libur dikarenakan karena virus COVID-19, mudah-mudahan semuanya terhindar dari penyakit ini, virus ini. Dan sebelumnya, sebelum ditata atau dikerja, maka kondisinya seperti ini. Sebelum kita menuju ke video pengerjaan sampai selesai,
Anda yang belum subscribe, silakan di subscribe karena subscribe itu adalah gratis. Silakan di like, comment dan di share. Okay? Silakan kita tonton. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.